Hai Sobat Update, jadi saya Jennifer, saya salah satu dari tim Update Property. Hari ini saya akan review salah satu townhouse yang berada di Komplek Pasar 3 Notigon. Pasar 3 Notigon ini terletak di Jalan Pasar 3, di mana itu sangat dekat dengan area Krakatau. Kita hanya butuh 1-2 menit dari Jalan Krakatau. Juga sangat dekat jika para sobat ingin kuliner bisa ke Komplek Cemara Asli, itu hanya butuh sekitar 15 menit. Jadi Komplek Pasar 3 Notigon ini difasilitasi oleh Pos Satpam. Jadi para sobat update tidak perlu khawatir dari segi keamanan. Penasaran dengan dalamnya? Yuk kita langsung masuk aja. Spesifikasi dari rumah ini yaitu berukuran 4 x 12 meter. Dan bisa dilihat kondisi rumah ini sudah siap huni, memiliki 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Bisa dilihat juga lantainya sudah dikeramik semi granit 60 x 60 cm. Dan di sini bisa dilihat juga di depannya ini terdapat sedikit space. Jadi para sobat update jika ingin buat ruang duduk-duduk atau ruang santai juga boleh, atau ruang keluarga, ruang tamu juga boleh. Nah, ini langsung di sini bisa dilihat terdapat 1 kamar mandi di sini dan dapurnya di belakang. Bisa para sobat lihat, ini dapurnya udah dilengkapi dengan sinknya. Nah, di sini ada sedikit space, kalian bisa taruh kompor untuk buat yang di dalam ini jadi dapur bersih. Di belakangnya itu ada sedikit space, kalian juga bisa buat untuk dapur kotor. Nah, ini jendelanya bisa dibuka dan pastinya memiliki sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang baik. Nah, di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur. 1 master room sama 1 itu kamar anak. Bisa para sobat lihat juga di depannya ini sudah ada wastafel. Yuk, mari kita lihat ke dalam master room-nya. Jadi ini kondisi master room-nya cukup luas dan memiliki 1 jendela bisa dilihat. Nah, jendela ini juga membantu kita untuk mendapat pencahayaan yang baik juga. Nah, sekarang kita sudah berada di kamar kedua, di mana kamar ini cocok untuk menjadi kamar anak. Dan di kamar ini juga terdapat 1 jendela, di mana kita masih bisa mendapat pencahayaan yang baik dan sirkulasi udara yang baik juga. Jadi ini lantai tiganya, bisa dilihat di belakang ini masih tersisa sedikit space. Jadi kalau para sobat merasa kekurangan kamar, ingin tambah kamar lagi, bisa. Dan kondisi depannya bisa kita lihat. Nah, kondisi depannya bisa dilihat masih punya space yang lumayan besar. Jadi para sobat bisa manfaatin untuk cuci baju atau jemur baju di depan ini. Jadi kesimpulannya, rumah ini sangat cocok bagi para sobat update yang lagi cari-cari rumah di daerah Krakatau. Karena daerah Krakatau ini juga termasuk lokasi yang sangat strategis, mau kemana-mana juga gampang. Nah, dengan kondisi rumah ini sudah siap huni dan harganya juga sangat terjangkau, dimulai dari harga 800-an juta. Jika para sobat update berminat, silahkan hubungi kami di bawah sini. Boleh langsung di call, jangan lupa klik subscribe, like, and comment. See you in next video.